Assalamualaikum Chef Cikgu Lapau, hari ni nak masak bukan rendang cili padi mak awak. Okey, kita tengok bahan-bahannya. 250 gram daging lembu Australia beli kat Aeon. Lepas tu kita akan campurkan dengan bahan-bahan yang telah kita kisar ni. Okey, mula-mula serbuk rendang adabi, halia 1 sudu, bawang merah 2 sudu, serai 2 sudu, cili padi 2 sudu, bawang putih 1 sudu. Untuk pengetahuan semua, saya gunakan sudu yang saya guna tu lah untuk sukat bahan-bahan yang dikisar tu. Okay, seterusnya kita akan kacau-kacaukan benda ni bagi sebati dan mesra. Okay, kenapa saya bagi nama bukan rendang cili padi mak awak? Sebab kesianlah Kak Yang, tak balik raya tu kan nanti buat rendang sendiri. Okay, tak perlu tambah minyak apa, kita panaskan, dia akan keluar sendiri air dia tu. Air daripada daging dengan minyak daripada daging tu. Okay, kacau-kacau sikit. Kita masak ni dengan api yang perlahan je, api sederhana ke perlahan. Okay, kita akan tutup sekejap. Lepas tu buka. Bila air ni dah kering sikit ni, okay, ni dah tiba masa untuk kita letak air asam jawa setengah cawan. Okay. Okay, siapa yang tak ada asam jawa, asam keping pun boleh, satu cukup untuk 250 gram daging. Lepas tu kita tambahkan air untuk bagi dia berkuah. Kalau nak kering tak payahlah tambah air kan. Boleh juga, kalau nak kering juga boleh juga tambah air, tapi kita masak sampai air dia kering. Okey, lepas tu kita kecilkan api, letak santan setengah kotak. Okey, last sekali kita akan letakkan daun lima perut, daun kunyit dan juga kerisik. Okey, kacau. Garam 1 sudu, gula 1 sudu. Okey, kacau lagi. Okey, kalau tak puasa tu bolehlah rasa, mana tahu tak cukup manis ke, tak cukup masam ke, tak cukup masin ke kan. Okey, siap kita makan dengan ketupat atau nasi empit dengan ulam-ulam sikit. Selamat menjamu selera, selamat buka puasa.